saudari terkasih, malam hari sebelum sengsaranya, Kristus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Malam ini kita rayakan perjamuan Tuhan sebagai pelaksanaan kehendak-Nya. Ini bukanlah suatu tugas yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan, karena merupakan ungkapan cinta kasih Allah secara jujur dan luhur. Roti yang satu dan piala yang satu mengasihi. Kita kenakan malam saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di salib. Inilah misteri cinta kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan agar pantas merayakan peristiwa penyelamatan. Supaya kamu saling mengasihi.
kamu lain. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Bapa ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu saja Simon kepadanya, "Engkau hendak membasuh kaki?" Jawab kepadanya, "Lakukan, engkau tidak lakukan, tetapi engkau memahaminya kelak. Selama engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Dan kembali ke tempatnya. Lalu ia kata kepada mereka, "Mengerti apa yang telah aku lakukan kepada kamu, menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepat. Sebab Tuhan. Jadi, jika gurumu membasuh, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu kepada kamu, supaya kamu juga melakukan seperti telah." Bagi seluruh menghadiri perayaan kita, karena bukan hanya menyenangkan apa yang dibuat Yesus bersama dia hadir kasih ini roti dan jahat anggur menjadi darah Kristus yang berkudus semua berkudus untuk meluat tubuh dan darah Kristus. Berarti kesempatan dalam ekspresi itu bukan kenangan, tetapi kehadiran Yesus nyata, real. Dia kita terima sebagai santapan kehidupan kita. Ini doa syukur agung yang paling besar dalam gereja kita, karena itu adalah dasar dan sumber keselamatan kita. Maka saya sedikit heran orang yang menyambut Ekaristi dengan tidak hormat. Tubuh Kristus tidak jawab amin. Saya sedih sebenarnya. Amin itu kata pendek.
tapi itu amin itu adalah aku percaya. Ini iman. Mengatakan amin sulit sekali. Padahal bibirnya sudah dihias dengan lipstik yang merah-merah, tapi mengatakan amin tidak. Menyampakkan bibir saja. Apa itu tidak laku bagi saya? Tapi yang laku adalah amin. Itu. Silakan berhias diri, itu penting juga. Tapi yang saya maksud adalah katakanlah amin. Jadi kami nyambut Yesus sendiri dalam kehidupan. Ada juga cara yang menyambut Ekaristi tubuh Kristus langsung ditangkapnya. Memang Yesus buronan rupanya, ditangkap. Terusan itu tidak hormat, karena kita menerima Yesus dalam diri kita, dalam tubuh kita. Belum lagi di tangannya ada tulisan nomor-nomor. Rezeki tetap ada pada kita, tidak usah tulis-tulis di situ. Kita makan roti gereja itu bersihkan diri sebaik-baik. Mandilah, kasih harum-harum sedikit. Berpakai tangan bersih sehingga kita menyambut di tangan kita Yesus Kristus sendiri. Tak usah buat tanda salib di sini. Cukup satu langkah, makan di depan pastor, lalu pergi ke tempat dan buatlah tanda salib di tempat. Mengapa tidak di sini? Nanti macet. Orang sudah sangat ingin menerima Yesus, tetapi macet gara-gara tanda salib yang tidak perlu dibahas. Buatlah dalam hati atau penerimaan itu sendiri adalah sudah mempersiapkan kita untuk menyambut kekudusan Yesus dalam hidup kita. Orang berdosa berat tak boleh menyambut Yesus sebelum melakukan dosa. Maka ada pengakuan dosa di lingkungan dan di gereja. Yang hadir tidak seberapa, tapi yang lain sudah bersih. Tapi tidak semua. Kata Yesus sendiri, ya. Sudah bersih, tapi tidak semua. Harus Judas. Si Judas. Sudah sekarang dikasih. Jangan sampai kita si Judas gara-gara mempertahankan iblis dalam hati kita. Dan itu harus. Dia juga menyambut dari tangan Yesus roti itu. Bukan aku Tuhan, tapi dia sambut sendiri untuk mengarahkan pengkhianatannya. Tidak bermakna dia menyambut komuni kudus. Dia tidak bermakna menyambut Yesus. Kalau kita seperti itu, untuk apa kita menyambut? Kalau kita sendiri masih simpan dosa, dendam, marah, dan lain-lain. Yang juga tentu saja segala hal dengan Ekaristi itulah kita siap. Maka ada puasa satu jam sebelum menyambut tubuh. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga gembira ketika ada rumah tanya waktu saya datang, pastor besok pagi ada misa? Saya jawab ada. Itu berarti kerinduan untuk menyambut Yesus. Karena ada 3 mingguan kurang lebih tidak ada pastor di sini. Ketika Ekaristi pastor datang, orang rindu mendapatkan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari Minggu atau pastor datang di tiba-tiba ini, Anda buang waktumu dan tidak menerima komunikus dan tidak merayakan Kristus, makna kita sebagai pengikut Kristus, lama atau cepat lambat kita akan digerus oleh cobaan, dosa, godaan-godaan dan kejerumusan kita pada kemalangan. Menyambut Yesus dalam Ekaristi berarti menyambut keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih,
inilah tubuhku, inilah darahku. Ini nanti akan terbukti pada Jumat Agung, Jumatnya. Dia mengorbankan seluruh tubuhnya yang babak belur, ya, karena disiksa, dicumeti, dipukul, diludahi, dan seterusnya. Bahkan dengan duri kepalanya, bersimbah darah. Semuanya itu dijelaskannya supaya kita diselamatkan, diampuni dosa. Inilah makna pertama dalam perjamuan Ekaristi, perjamuan khusus bersama para rasul. Hal yang kedua adalah Yesus mengungkapkan cinta kasihnya selain Ekaristi tadi. Selain dia mengadakan perjamuan khusus, mengungkapkan juga cinta kasihnya kepada murid-muridnya, karena dia mau kembali kepada Bapa. Dia memberi teladan pelayanan sebagai seorang hamba untuk membasuh kaki para muridnya. Yang membasuh kaki sebenarnya adalah hamba, budak. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang masuk ada tamu yang datang ke rumah, tamu itu harus dicuci kakinya dan diberi minyak yang ramah supaya dia datang ke rumah dengan pendidikan. Tetapi Yesus mengambil rupa hamba untuk memberikan kepada kita teladan pelayanan total, ya, pelayanan total karena kasih sayang. Dan pelayanan total yang diberikannya kepada kita dibuktikannya juga dengan salib. Karena pelayanannya lah dia mati di salib. Dan matinya pun seperti penjahat di salib. Ini bagi kita diberi Tuhan teladan kepada rasul dan juga kepada kita semua. Rasul Petrus ketika mendapat giliran dibasuh kaki, dia tolak karena pahamnya ini pekerjaan budak, pekerjaan hamba. Tak boleh Tuhan guru dan Tuhan melakukannya di kaki. Yesus katakan, kalau kau tidak mau dicuci kakimu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Apa artinya? Kamu tidak mendapatkan keselamatan dalam hidup. Membasuh juga hatinya, menunjukkan kerendahan hatinya dan kerendahan dirinya di kayu salib, supaya kita dengan kerendahan dirinya mengangkat kita kembali dari lumpur dosa yang ada kepada martabat kita yang sebenarnya, martabat keselamatan. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita ambil dari peristiwa pembasuhan kaki ini? Kita semua sudah adalah disebut pengikut Kristus. Maka tugas kita adalah membasuh kaki satu sama lain. Artinya, semua kita ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita ambil peranan Tuhan sendiri untuk melayani sesama kita, yang terutama melayani orang-orang yang kesusahan, kesulitan, penderita, sakit. Orang yang tidak mendapatkan solusi dari penderitaannya, kehadiran kita menjadi membuat bersih, membuat lega, menemukan keselamatan. Di rumah kita, kalau suami istri saling melayani satu sama lain, maka terciptalah keselamatan, terciptalah kegembiraan, bahagia. Kita tidak ditakdirkan untuk dilayani, tetapi kita diberi Tuhan untuk tugas melayani. Dia sendiri adalah guru dan Tuhan, tapi diberi pelayanan. Kita kritik orang-orang yang sombong, orang-orang yang statusnya tinggi-tinggi, tetapi tidak melayani masyarakat. Sudah duduk menjadi anggota legislatif misalnya, tetapi masyarakat kita miskin. Tidak dilayani, jalan-jalan rusak, tidak ada pembaharuan, ekonomi terpuruk, tidak ada peningkatan dan lain-lain. Seharusnya tugas
Iblis, semua orang yang mengambil jabatan-jabatan apapun, termasuk kita sama ini. Di gereja juga ada DP, ada seksi-seksi, ada apalagi ya, jabatan-jabatan kita di paroki, tugas kita dalam melayani jemaat. Kalau kita sudah melayani jemaat kita dengan program-program kita, maka kemuliaan Tuhan bersinar di negeri kita. Kehadiran orang pengikut Kristus, kehadiran yang membawa keselamatan. Jangan sepelekan pelayanan, sebab pelayanan kita akan dituntut oleh Yesus Kristus sendiri. Apa yang kau lakukan bagi saudaramu yang paling hina ini, kamu lakukan bagiku. Maka bekerja melayani orang-orang di sekeliling kita adalah perbuatan baik yang membuat kita merintis keselamatan kita di surga, atau ambil bagian sudah masuk di dalam hidup Yesus sendiri. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, pelayanan pada datang, jangan sombong kalau kita mengalami status-status kenaikan jabatan jemaat. Mari merendahkan diri dengan status-status kita macam-macam, entah pastor, entah suster, entah DPP, entah guru, entah polisi, entah dokter, entah orang tua di rumah. Kita datang merendah diri melayani satu sama lain. Rusaknya diri kita, rusaknya masyarakat kita, karena pelayanan itu dibuat pamrih. Aku bekerja supaya kau kasih uang. Di dalam gereja kita tidak ada ini. Pelayanan total. Dan memang kalau ada, itu hanya penghargaan-penghargaan atas apa yang kita lakukan. Tapi biarlah yang menghargai perbuatan-perbuatan kita bisa kecil apapun, Tuhan sendiri menyempurnakan. Benar bahwa ada banyak tantangan-tantangan karena perbuatan baik kita. Kita tidak boleh putus asa atau mundur dari perbuatan baik itu. Kita terus bahkan berkorban dan pemberian diri, persembahan diri. Karena itulah status kita. Ikut Kristus yang melayani total seperti Kristus. Terayakan Kristi. Dan para imam, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan dengan penuh cinta kasih. Marilah kita memohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus Tuhan, kami memandang wajah-Mu. Thank you.
3. Yang baik dari